Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga tangkap tuyul. Peristiwa aneh datang dari Pedukuhan Temu, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari. Warga setempat digemparkan dengan penangkapan sesosok yang diduga tuyul pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2019 malam kemarin. Tak hanya menjadi kasak kusuk warga, akan tetapi kabar ini juga viral di media sosial setelah salah seorang warga mengunggahnya. Adalah Yudarwanti, warga yang meyakini telah menangkap tuyul. Setahun lalu, Yudarwanti mendapat keluhan dari salah satu warga lantaran kehilangan uang. Semenjak itulah ia mencoba mencari tuyul yang mengganggu warga. Secara tidak sengaja, dalam perjalanan pulang dari pengajian di Desa Piladek, Kecamatan Karangmojo, Yudarwanti melihat sosok tuyul yang tengah duduk di atap rumah salah satu warga. Ia langsung menghentikan kendaraan dan mencoba memberikan doa untuk mengunci tuyul. Namun, tuyul berhasil lompat dan lari ke arah makam. Yudarwanti lantas membawa kendaraannya mencari jalan pintas menuju ke arah makam. Tak berselang lama, ia melihat tuyul dengan tinggi 50 cm tengah gelimbungan kesakitan. Tuyul lalu dilumpuhkan dengan doa-doa dan dimasukkan ke dalam wadah yang diisi raja. Tuyul tersebut olehnya dimasukkan ke dalam toples dan rencananya akan dilarung di pantai Ngobaran.